riba. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun diberi dari uang riba. Wa hudhiya bil haram, dan dia bagikan riba itu kepada anaknya, kepada istrinya, istrinya yang selalu berdoa dalam keadaan hamil, Rabbi habli minas salihin. Betapa jahatnya anak yang tidak berdosa pun terkena aliran riba, luar biasa. Disuap makanan itu dengan bacaan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja-puji hanya milik Allah, maka serahkanlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala doa tidak akan terkabul kalau tidak menyebut namanya, maka berselawat untuknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mulai terbit fajar, maka kita sudah bermunajat berdoa kepada Allah, memohon dan meminta kepadanya. Dari mulai doa setelah azan sampai doa masuk pintu masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Sampai masuk ke dalam masjid, Allahumma hdini fiman hadait. Sampai di dalam Fatihah itu sendiri pun doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Selesai salat berdoa lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Sampai masuk ke dalam WC pun membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai melihat wajah di cermin pun orang tetap memanjatkan doa, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Sampai ketika akan melangkahkan kaki keluar rumah pun tetap berdoa, bismillahittawakkaltu 'alallah wa antasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Ketika ada anak yang baru lahir pun tetap didoakan orang tuanya dan anaknya, barakallahu laka fil mawhub wa syakarta wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang yang menikah, sahabat, kawan, teman, tetangga, kawan sekantor, tetap membacakan doa untuk mereka, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi alangkah kecewanya, ternyata semua doa itu statusnya pending. Bagaimana kalau pesan-pesan kita tidak sampai? Apa sebab doa itu tidak sampai? Bukan karena Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar, wa huwa sami'ul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, wa huwa sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat lagi Maha memandang. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Kenapa doa itu tidak dikabulkan? Karena ada seorang mengangkat tangannya, menengadahkan ke langit dan berkata, ya Rab, ya Allah, ya Rab. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, gara-gara makannya haram. Di antara sebab makan haram karena riba, riba dan riba. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun diberi dari uang riba. Wa hudhiya bil haram, dan dia bagikan riba itu kepada anaknya, kepada istrinya, istrinya yang selalu berdoa dalam keadaan hamil, Rabbi habli minas salihin. Betapa jahatnya anak yang tidak berdosa pun terkena aliran riba, luar biasa. Disuap makanan itu dengan bacaan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Disuap buka puasa itu dengan baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajr. Tapi alangkah kecewanya, ternyata makanan yang masuk berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging membalut tulang belulang sumsum. Lalu kemudian apa yang terjadi, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya adalah api neraka jahannam. Maka dia akan singgah juga ke dalam neraka untuk dicuci, dibasuh, dibersihkan. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari nas manusia dan batu-batu berhala, menjadi api neraka. Lalu kemudian setelah itu barulah dia masuk ke dalam surga. Padahal kita berkata tiap pagi petang, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa doa tidak terkabul? Gara-gara makan riba. Kenapa mesti mampir ke dalam neraka? Gara-gara makan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang bangkit dari kuburnya ketika langit dibelah, ketika alam hancur, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku sendirian, kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian, kamu pun akan datang menghadap aku sendirian, kata Allah. Tapi bangkit dari kubur itu dalam keadaan kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah kita melihat orang kesambet, diganggu setan, diganggu jin, begitulah dia akan bangkit dari kubur. Gara-gara apa? Gara-gara makan riba. Lagi-lagi riba merusak. Kita tidak hanya saat hidup, tapi juga saat kematian tiba. Bahkan sampai akan dihisab amal, riba, riba, dan riba.
Jangan kotori hati-hati hati anak kita, jangan kotori kepala, otak anak-anak kita, bahkan diri kita, karena riba. Doa tidak terkabul karena riba, singgah ke neraka karena riba, bahkan yang paling menyakitkan bangkit dari kubur karena riba, masuk ke dalam neraka jahanam juga karena riba. Selamatkan diri dari riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba atau yang menerima perwakilan riba. Wa katibahu, orang yang menjadi pegawai pencatat riba. Wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi. Kulluhum sawa, mereka semuanya sama. Ingat, nikmatnya sementara tapi azabnya luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.